妈妈找到你。我可没有你的耐性，能一连坐在炼丹。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul King of Lost Cultivator. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, okelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang bernama Wei Suo yang berada di sebuah tempat belakang batu dan sedang mengintip sesuatu. Tidak jauh dari tempat itu seorang wanita sedang menghadapi seekor kadal raksasa. Wanita tersebut bernama Han Weiwei yang kemudian dia melompat menggunakan kekuatannya menyerang kepada kadal raksasa tersebut. Di sisi lain Wei Suo sangat kesal karena buruannya yaitu kadal raksasa malah diburu oleh orang lain. Han Weiwei kembali mengekstrak kekuatannya lagi dan dengan kekuatannya dia menyerang terus-menerus si kada raksasa. Wei Suo yang melihat itu dia sangat kesal kepada si wanita dan takut kulit kadal tersebut rusak. Karena jika kulit kada rusak maka kemungkinan kada raksasa tidak akan berharga lagi. Tidak lama setelah itu Han Weiwei melemparkan kertas peledaknya kepada kada raksasa dan kada raksasa mati alias meninggoy. Akibat ledakan tersebut Wei Suo yang sedang bersembunyi juga harus terjatuh. Han Weiwei kemudian bertanya kepada Wei Suo tentang identitasnya. Namun Wei Suo malah berlari mendekati kada raksasa sambil berkata bahwa pada akhirnya ibu menemukanmu. Ibu tidak menyangka kalau pada akhirnya kau harus terpanggang dan meninggoy di tangan si wanita. Han Weiwei nampak sangat bingung dan heran karena si Wei Suo mengaku ibu dari si kada raksasa. Wei Suo kemudian menggusur kada raksasa yang telah mati sambil dia menangis seperti telah kehilangan putrinya. Han Weiwei kemudian berkata bahwa ini adalah mangsanya yang tidak boleh dibawa pergi oleh orang lain. Wei Suo kemudian berhenti sejenak dan dia berkata beraninya kau masih berbicara seperti itu. Padahal kau telah membunuh putriku yang selama ini aku susah payah besarkan dari kecil sampai sekarang malah mati. Namun tiba-tiba seekor kada raksasa lainnya muncul di belakang Wei Suo yang membuatnya sangat terkejut. Dia pun kemudian kabur berlari karena ketakutan oleh kada raksasa lainnya. Han Weiwei segera menggunakan jimatnya dan setelah itu dia pun melompat naik ke atas tempat yang tinggi. Sehingga kada raksasa tidak mengejarnya dan mengejar Wei Suo. Sekarang Han Weiwei mengerti bahwa sebenarnya Wei Suo hanyalah ingin menipunya dan ingin mengambil kadal buruannya. Wei Suo yang ripuh dikejar-kejar oleh kada raksasa, dia pun meminta tolong agar Han Weiwei segera menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang lagi, Han Weiwei menyerang menggunakan jurus andalannya yaitu bilah angin es. Namun ternyata kada raksasa sangat kuat dan masih belum meninggoy meskipun dengan serangan terus-menerus kekuatan es dari Han Weiwei. Wei Suo yang ketakutan dengan kadal besar itu, dia pun mengeluarkan sebuah jimat token gioknya. Ketika si kadal menyerang, Wei Suo pun memblokir dengan kekuatan token giok miliknya. Pada akhirnya dia pun berhasil membunuh kadal besar tersebut. Han Weiwei segera mendekati Wei Suo dan dia berkata bahwa Wei Suo berniat untuk merebut hasil buruannya. Wei Suo yang mendengar itu dia pun merayu Han Weiwei agar mau memberikan kadal raksasa yang telah terbunuh. Karena dia juga memiliki andil dalam membunuh kadal raksasa tersebut. Namun Han Weiwei tetap bersikeras tidak akan memberikan kada raksasa karena telah menghabiskan banyak jimat mahalnya. Wei Suo kemudian bertanya apakah Han Weiwei masih memiliki jimat terbang ataukah tidak. Han Weiwei yang mendengar itu dia berkata bahwa dia telah menghabiskan jimat terbangnya untuk mengalahkan si kada raksasa. Beberapa saat kemudian Wei Suo mengeluarkan sesuatu dan menyodorkannya ke hadapan Han Weiwei.
Han Weiwei nampak kebingungan karena dia tidak melihat sesuatu yang spesial dari pasir yang diperlihatkan Wei Shuo. Ketika Han Weiwei semakin mendekati, Wei Shuo pun meniup pasir tersebut sehingga membuat matanya kelilipan. Sedangkan Wei Shuo sendiri segera mengambil mayat kada raksasa dan kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, pada saat ini Wei Shuo sudah berada di markasnya dan dia nampak sangat kesal. Karena hasil penjualan kada raksasa mendapatkan 13 batu spiritual tingkat rendah, namun ternyata batu spiritualnya adalah palsu. Karena sangat kesalnya, Wei Shuo pun membanting sebuah benda yang mirip dengan kendi air. Tapi tidak lama setelah itu Wei Shuo nampak sangat terkejut dan kebingungan karena benda yang mirip kendi tiba-tiba mengeluarkan asap tebal. Setelah asapnya menghilang, muncullah seorang kakek tua mini yang muncul di hadapan Wei Shuo. Wei Shuo nampak sangat ketakutan dan mengira bahwa kakek tua yang ada di hadapannya adalah hantu. Si kakek tua nampak sangat kesal karena Wei Shuo menyebutnya sebagai hantu. Dia pun kemudian berkata bahwa dia adalah kakek roh artefak. Kakek tua roh artefak kemudian meminta Wei Shuo untuk memberikannya darah karena dia sangat haus. Wei Shuo kemudian berkata bahwa darahnya tidak enak dan tidak akan diberikan kepada si kakek tua roh artefak. Kakek tua roh artefak berkata bahwa dia tidak ingin meminum darah Wei Shuo tapi ingin meminum darah monster. Dan yang paling disukainya adalah darah monster naga api bumi. Wei Shuo kemudian berkata bahwa dia bisa membawa si kakek tua roh artefak ke tempat yang banyak monster naga api buminya. Si kakek tua yang mendengar itu dia malah sangat terkejut dan berkata bahwa dia tidak bisa bertarung. Dan kemampuan spesial si kakek bukanlah bertarung melainkan hanya bisa berubah bentuk saja. Wei Shuo yang mendengar itu dia menantang si kakek roh artefak jika bisa berubah bentuk maka dia harus bisa berubah menjadi seorang wanita cantik nomor 1 dari sekte Xuanpang. Wanita tersebut bernama Sui Lingyue yang merupakan idola para anak laki-laki dan juga merupakan kekasih impian Wei Shuo. Mendengar itu si kakek roh artefak pun kemudian menghilang dan berubah menjadi Sui Lingyue. Melihat itu Wei Shuo nampak sangat terkejut dan dia pun terpukau dengan kecantikan Sui Lingyue KW yang ada di hadapannya. Ketika akan disentuh oleh Wei Shuo, si kakek tua berkata bahwa dia sekarang telah berhasil. Sontak membuat Wei Shuo terkejut karena sekarang dia baru sadar bahwa Sui Lingyue yang ada di hadapannya adalah kakek roh artefak. Selain itu suara si kakek juga tidak berubah. Tidak lama setelah itu si kakek kembali lagi ke wujud aslinya yaitu kakek roh artefak. Si kakek kemudian menjelaskan bahwa dia bisa berubah bentuk namun untuk suaranya dia tidak bisa merubah. Mendengar itu Wei Shuo sedikit kecewa karena si kakek roh artefak tidak bisa mengubah suaranya. Beberapa saat kemudian Wei Shuo memasukkan kembali si kakek roh artefak ke dalam artefak seperti pot miliknya. Namun tidak lama setelah itu si kakek roh artefak kembali keluar dan dia berkata bahwa Wei Shuo jangan gegabah dengan benda artefak tersebut karena sangat berharga. Si kakek juga berkata bahwa dia memiliki senjata ajaib dan juga adalah seorang alkimia. Mendengar itu Wei Shuo memerintahkan si kakek tua roh artefak untuk segera membuktikannya agar dia percaya. Si kakek tua kemudian memperlihatkan sebuah benda yang ada di dalam genggamannya. Namun ketika dibuka Wei Shuo sangat terkejut karena ternyata di dalam lengan si kakek tua berisi asap yang sangat mengejutkan baginya. Melihat itu si kakek tua malah tertawa gembira karena dia telah berhasil ngeheureuyan Wei Shuo. Singkat cerita Wei Shuo terlihat sedang membuat sebuah jimat yang dipandu oleh kakek roh artefak. Setelah lumayan lama tiba-tiba si kakek roh artefak dengan cepat melesat memasuki lagi kandangnya. Wei Shuo nampak kebingungan dan dia tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh si kakek roh artefak. Tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang menggelegar yang berasal dari jimat tersebut. Setelah sangat lama terkapar, Wei Shuo kemudian terbangun dan dia nampak sangat kesal kepada si kakek tua. Wei Shuo berkata kenapa si kakek tidak menjelaskan kalau jimat buatannya akan meledak secara tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, si kakek tua keluar dari kandangnya dan dia berkata sepertinya Wei Shuo belum pernah melihat pembuatan jimat sebelumnya. Namun untung akibat ledakan jimat tersebut tidak membuat Wei Shuo terluka. Si kakek tua kemudian memberitahu Wei Shuo jika rumput lilin perak bunga ekor api dan darah kalajengking api disatukan tanpa roh api jahat maka pasti akan meledak.
Setelah itu si kakek tua mengeluarkan sebuah jimat peledak untuk dicontoh oleh Wei Suo. Menurut si kakek tua, jika Wei Suo ingin belajar cara pembuatan jimat, maka dia harus tenang dan jangan terburu-buru. Karena master jimat yang ahli juga dalam membuat jimat membutuhkan waktu paling cepat 10 hari sampai 1 bulan. Jimat tersebut adalah jimat bola api tingkat pertama. Wei Suo yang melihat jimat tersebut, dia berpikir jika dia bisa membuat jimat seperti itu, maka pasti dia akan memiliki banyak batu spiritual. Dan jika dia memiliki banyak batu spiritual, kemungkinan dia akan bisa menaklukkan Swillinger yang sangat cantik. Setelah melamun seperti itu, Wei Suo kemudian bersemangat untuk membuat jimat bola api tingkat pertama. Cerita berpindah pada saat ini di tempat lain, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang duduk nyantai. Tidak lama setelah itu datanglah Han Weiwei ke tempat tersebut sambil menangis. Dia memberitahu kakak seniornya bahwa kemarin di ngarai Huangsa dia berhasil membunuh 2 kadal berekor batu. Namun tiba-tiba muncullah seorang pria jahat dan mencuri kadal ekor batu tersebut. Kakak seniornya kemudian berkata kenapa kemarin Han Weiwei tidak pergi ke ruang alkimia malah pergi ke ngarai Huangsa. Mendengar itu Han Weiwei mengeluarkan alasannya bahwa dia tidak bisa duduk lama di ruang alkimia dan setelah itu dia pun pergi ke ngarai Huangsa. Selain itu Han Weiwei juga sebelumnya telah berjanji bahwa dia tidak akan keluar dari Tian Qiong sebelum mencapai Heaven Circulation tingkat kelima. Sedangkan kemarin dia hanya berjalan-jalan saja namun tidak sengaja bertemu dengan seorang pria jahat. Kakak seniornya kemudian berkata bahwa jika Han Weiwei ingin pergi keluar dia harus memberitahunya terlebih dahulu. Setelah mendengar itu Han Weiwei mengaku salah dan dia pun memohon maaf kepada kakak seniornya atas semua kesalahannya. Cerita berpindah pada akhirnya Wei Suo telah selesai dan berhasil membuat jimat bola api tingkat pertama. Si kakek tua sangat terkejut karena Wei Suo benar-benar bisa membuat jimat dengan waktu yang sangat cepat tanpa kesalahan sedikit pun. Si kakek tua kemudian bertanya apakah orang tua Wei Suo adalah seorang pemurni jimat atau pemurni senjata. Mendengar itu Wei Suo berkata bahwa dia tidak tahu tentang orang tuanya. Yang dia ketahui ketika Wei Suo berumur 13 tahun orang tuanya pergi keluar bersama orang lain untuk berburu monster dan setelah itu tidak pernah kembali. Dan orang tuanya hanya meninggalkan teknik rahasia Jixuan untuk Wei Suo. Si kakek tua sangat terkejut ketika mendengar teknik rahasia Jixuan. Menurut si kakek wajar saja sampai saat ini kultivasi Wei Suo masih sangat lemah. Si kakek tua kemudian mengajak Wei Suo untuk membuat kesepakatan dengannya. Si kakek tua bersedia membantu Wei Suo untuk berkultivasi sampai naik tingkat ke ranah Golden Core. Namun Wei Suo juga harus membantunya membentuk tubuh baru. Dan setelah itu si kakek tua kembali berubah lagi menjadi seorang wanita cantik. Pada akhirnya Wei Suo pun setuju dan sepakat dengan keinginan si kakek. Scene berpindah pada saat ini kita diperlihatkan wanita cantik yang sedang mandi. Setelah itu dia pun keluar dari rawa dan kembali menggunakan pakaiannya. Si wanita berpikir kemungkinan Han Weiwei tidak akan patuh kepadanya. Jadi dia harus memerintahkan Tiego untuk mengawasinya secara diam-diam. Pada saat ini kita diperlihatkan Wei Suo yang nampak sangat kesal kepada si kakek tua dan juga sebaliknya. Si kakek tua juga nampak sangat kesal kepada Wei Suo yang terus menatap dan tidak menghormatinya. Wei Suo pun segera mengeluarkan jurusnya berniat untuk baku hantam melawan si kakek roh artefak. Di sisi lain si kakek tua juga telah bersiap untuk menghadang serangan dari Wei Suo. Namun beberapa saat kemudian mereka berdua mengayunkan tangannya masing-masing dan ternyata mereka malah mengadu batu gunting kertas untuk membuktikan siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Si kakek tua nampak sangat gembira karena dia memenangkan pertandingan adu batu gunting kertas tersebut. Dan sesuai perjanjian siapa yang kalah maka harus tunduk kepada yang menang alias harus menuruti semua perkataannya. Wei Suo yang tidak mau tunduk kepada si kakek tua, dia pun kemudian berkata dengan tenang bahwa sebenarnya dialah yang menjadi pemenangnya. Si kakek tua nampak sangat bingung dan terkejut karena seharusnya dia yang mengeluarkan gunting harus menjadi pemenangnya dan mengalahkan Wei Suo yang mengeluarkan kertas.
Weisuo menjelaskan bahwa cara seperti itu sekarang sudah tidak dipakai lagi alias sudah kuno. Untuk saat ini, kertas lebih kuat daripada gunting, jadi Weisuo telah memenangkan pertandingan melawan si kakek tua. Setelah mendengar pernyataan tersebut, si kakek tua pun bersujud dan menangis karena sekarang dia telah kalah. Dan konsekuensinya yang kalah harus tunduk kepada tuannya, yaitu Weisuo. Haduh, ada-ada aja nih geng. Beberapa saat kemudian tiba-tiba si kakek tua meminta 5 darah kalajengking kepada Weisuo untuknya. Weisuo bersedia memberikan 5 darah kalajengking tersebut, namun si kakek tua juga harus membawa Weisuo ke gua spiritualis kuno. Karena dengan begitu maka Weisuo akan bisa menjadi kaya dengan mengambil harta karun yang ada di sana. Si kakek tua berkata bahwa untuk pergi ke mansion gua kuno level kultivasi Weisuo masih lemah dan sama saja dengan bundir. Karena di sana banyak sekali binatang iblis yang sangat berbahaya. Setelah mendengar hal tersebut, Weisuo kemudian bertanya kapankah atuh mereka bisa pergi ke tempat-tempat seperti itu. Si kakek tua berkata jika Weisuo telah mencapai level keempat kultivasinya, maka mereka bisa pergi ke sana. Singkat cerita, pada saat ini Weisuo berjalan menuju pasar yang sangat ramai. Namun dia terus berjalan dan pada akhirnya sampai di sebuah papiliun Bos Hu. Dengan cepat dia pun segera memasuki papiliun yang ada di sana. Setelah berada di dalam, dia disambut dengan baik oleh Bos Hu. Weisuo kemudian meminta pil pembersih api, 1 botol bubuk kuiki, dan juga 1 jimat pelarian diri angin. Mendengar perkataan tersebut, Bos Hu nampak sangat gembira karena sepertinya Weisuo sedang banyak duit. Setelah semua barang terkumpul, Bos Hu berkata bahwa Weisuo adalah temannya sehingga dia akan memberikan diskon 12%. Sehingga semua total harga barang-barang yang ingin dibeli oleh Weisuo adalah 4 batu roh tingkat rendah. Tidak lama setelah itu, Weisuo mengeluarkan banyak sekali jimat untuk membayar semua barang-barang yang diinginkannya. Bos Hu berkata bahwa dia ragu dengan kemampuan jimat-jimat yang dimiliki Weisuo. Untuk mencobanya, mereka berdua kemudian pergi ke suatu tempat. Di sana terdapat 3 patung batu yang terlihat sangat kuat. Setelah melihat itu, MC kita Weisuo segera mengaktifkan jimatnya. Lalu dia pun melemparkan jimat tersebut dan tiba-tiba ketiga patung batu hancur lebur menjadi debu. Sehingga membuat Bos Hu melongo terkejut dan kagum dengan kemampuan jimat dari Weisuo. Pada akhirnya Bos Hu bersedia menerima bayaran dari Weisuo menggunakan jimat peledaknya. Setelah kepergian Weisuo, terlihat Bos Hu nampak sangat gembira karena dia mendapatkan beberapa jimat peledak dengan kualitas sempurna. Jika dia menjual kembali jimat-jimat peledak tersebut, dia sangat yakin bahwa jimat tersebut akan laku dengan harga 2 batu roh tingkat rendah. Tapi tidak lama setelah itu datanglah Han Weiwei kemudian menanyakan kemana perginya Weisuo kepada Bos Hu. Singkat cerita, pada saat ini Weisuo dan si kakek tua mini sudah berada di suatu hutan binatang iblis. Terlihat mereka berdua sedang membakar sesuatu untuk memancing binatang kalajengking api agar berkumpul di sana. Selain itu, Weisuo sekarang menjadi tenang karena dia sudah memiliki jimat terbang jika nanti dia terdesak. Tidak lama setelah itu muncullah binatang kalajengking api ke tempat tersebut. Namun semuanya dengan mudah dikalahkan oleh Weisuo. Sementara di tempat lain, Han Weiwei juga sedang mencari Weisuo untuk memberinya pelajaran. Dia pergi ke hutan tersebut karena telah mendapatkan informasi dari si Bos Hu sebelumnya. Namun sampai saat ini Han Weiwei belum juga menemukan keberadaan Weisuo. Tidak lama setelah itu tiba-tiba seorang praktisi misterius muncul dan mencegat Han Weiwei. Sementara di tempat lain, Weisuo dan si kakek tua mini nampak sangat terkejut karena tiba-tiba saja kalajengking api muncul di sana dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Weisuo tidak menyangka kalajengking api yang muncul di sana akan sangat banyak. Menurut si kakek tua bahwa saat ini Weisuo dalam keadaan bahaya. Sedangkan dia sendiri tidak takut karena dia bisa melayang dan pasti kalajengking api tidak akan bisa menyerang kepadanya. Kalajengking api yang sangat banyak kemudian mendekati Weisuo yang ada di tengah-tengah mereka semua. Dan sepertinya kalajengking api nampak sangat kesal dan marah kepada Weisuo yang telah mewapatkan sebagian dari teman-temannya. Dengan cepat Weisuo mengekstrak kekuatannya dan kemudian melompat ke atas sebuah batu yang ada di sana. Namun ternyata kalajengking api terus mengejar dan mendekati Weisuo.
Si kakek tua kemudian menyarankan agar Weswo jangan panik dan lebih baik serang saja semua kalajengking api yang ada di sana. Setelah mendengar usulan tersebut, Weswo kemudian menyerang secara sporadis semua kalajengking api yang ada di sana. Namun ternyata geng masih banyak sekali kalajengking api yang hidup dan terus-terusan mendekati Weswo. Weswo kemudian berpikiran bahwa sepertinya dia harus menggunakan jimat peledak untuk menghancurkan semua kalajengking api yang ada di sana. Tidak lama setelah itu dia pun melemparkan jimat peledaknya dan boom, ledakan yang sangat besar pun terjadi di tempat itu. Akibat dari ledakan tersebut membuat guci artefak milik si kakek terlempar dan jatuh, sedangkan Weswo berusaha menahan besarnya ledakan menggunakan kekuatannya. Setelah ledakan reda, Weswo nampak sangat gembira karena banyak sekali kalajengking api yang terbunuh di tempat itu. Weswo kemudian mengambil guci artefak dan keluarlah si kakek yang nampak sangat lemas dan meminta darah kalajengking api. Tanpa banyak mikir lagi, Weswo kemudian mengucurkan darah kalajengking api ke dalam guci artefak milik si kakek. Singkat cerita, Weswo sudah kembali ke rumah penginapannya dan dia nampak sangat gembira karena telah berhasil memurnikan banyak sekali jimat bola api. Dengan jimat tersebut, dia pasti akan mendapatkan banyak sekali duit atau batu roh spiritual jika dijual. Namun si kakek tua berkata bahwa Weswo jangan menjualnya secara gegabah atau dalam jumlah yang banyak. Karena jika Sekte Tianyi mengetahui bahwa Weswo sekarang telah bisa memurnikan jimat, maka dia pasti akan diburu dan ditangkap. Mereka pastinya menangkap Weswo untuk dipekerjakan di Sekte Tianyi seperti buruh. Mendengar itu, Weswo sedikit kebingungan, namun pada akhirnya dia mendapatkan sebuah solusi atau jalan keluar dari semua masalah ini. Keesokan malam harinya di sebuah hutan nampak ada 3 orang praktisi yang sedang mencari jimat peledak. Mereka bertiga telah mendengar dari orang lain bahwa seseorang telah banyak menemukan jimat yang bergeletakan di hutan ini. Meskipun mereka tidak mengerti ada jimat yang bergeletakan di hutan, tapi tetap saja mereka mencarinya. Beberapa saat kemudian mereka bertiga bertemu dengan Weswo. Weswo berteriak gembira bahwa dia telah menemukan lagi jimat peledak lainnya dan membuka sebuah peti yang ada di sana. Dan ternyata, 3 orang tersebut nampak sangat terkejut karena itu benar-benar jimat peledak. Weswo pun kemudian melemparkan sebuah jimat untuk mencobanya dan boom, jimat tersebut meledak. 3 orang tersebut nampak sangat percaya bahwa di hutan ini banyak sekali jimat yang bergeletakan begitu saja. Weswo kemudian memberitahu mereka bertiga bahwa tidak jauh dari tempat itu juga ada sebuah jimat. 3 orang tersebut segera berlari menuju tempat yang ditunjukkan Weswo untuk mengambil jimat peledak. Si kakek tua nampak sangat terkejut dengan ide gila yang dimiliki oleh Weswo. Dan ternyata dengan begitu semua orang percaya bahwa di hutan liar yang ada di sana banyak sekali jimat. Mereka tidak memikirkan kalau sebenarnya jimat-jimat yang ada di hutan itu adalah Weswo yang sengaja menyimpannya. Karena dengan begitu, semua orang sekarang tidak mengetahui kalau sebenarnya Weswo adalah seorang pemurni jimat. Singkat cerita, setelah menjual jimat yang sangat banyak, Weswo nampak sangat gembira karena sekarang dia memiliki banyak sekali batu spiritual. Dan sekarang dia telah menjadi kaya raya. Beberapa saat kemudian, Weswo memisahkan sekumpulan batu spiritual yang dia akan gunakan batu tersebut untuk membeli gambar-gambar Swillinger. Sehingga membuat si kakek kebesekan karena yang dipikirkan oleh Weswo hanyalah wanita yang bernama Swillinger saja. Si kakek tua kemudian marah dan memerintahkan Weswo untuk jangan membuang-buang batu spiritual secara cuma-cuma. Lebih baik semua batu spiritual itu digunakan oleh Weswo untuk membeli bahan-bahan obat agar dia bisa menaikkan kultivasinya dengan cepat. Setelah lumayan lama berdebat, Weswo kemudian bermeditasi dan menyerap beberapa energi dari batu spiritual. Beberapa hari pun telah berlalu dan Weswo terus bermeditasi dan menyerap banyak sekali batu spiritual yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian dia pun berhenti dari meditasinya dan sekarang dia sudah berada di level 3 alam laut ilahi. Si kakek tua berkata meskipun dia sekarang telah naik level namun kekuatannya masih sangat lemah. Untuk meningkatkan kekuatannya, Weswo berniat mencari tanaman obat spiritual mujarab dan dia pun berjalan-jalan di pasar tanaman obat. Setelah beberapa saat berjalan, dia pun bertemu dengan seorang pria yang sepertinya sangat kuat.
praktisi tersebut kemudian mengajak Wei Shuo untuk berbicara sebentar dengannya. Wei Shuo bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenalinya. Pria tersebut berkata bahwa mereka saat ini kebetulan ada di sini juga. Mendengar perkataan tersebut membuat Wei Shuo auto terkejut dan dia tidak mengerti. Namun tiba-tiba berdirilah seorang pria jangkung tidak jauh dari mereka berdua. Dan ternyata geng, di belakang si pria jangkung ada seorang wanita cantik yang juga ingin bertemu dengan Wei Shuo. Beberapa saat kemudian si pria memperkenalkan dirinya bernama Lin Daoyi, sedangkan kedua orang lainnya Ye Xiaocheng dan juga Ye Guiwei. Mereka semua keluar dari kota Lin Yue sudah dari kemarin lusa. Mereka berniat untuk mengajak Wei Shuo bergabung bersama mereka berburu laba-laba sutra es. Wei Shuo kebingungan karena mereka malah ingin mengajaknya, kenapa tidak orang lain saja. Padahal di kota itu banyak sekali praktisi kuat selain Wei Shuo. Si pria jangkung berkata karena menurut mereka Wei Shuo ini sangat mengesankan karena sudah berada di level kultivator ketiga dari alam laut ilahi. Dan itu mirip dengan mereka bertiga yang juga sudah berada di level kultivator ketiga dari alam laut ilahi. Si pria jangkung kemudian maju dan menegaskan apakah Wei Shuo mau ikut ataukah tidak bersama mereka untuk berburu. Wei Shuo kemudian berpikir sejenak bahwa laba-laba sutra es adalah monster tingkat menengah level ketiga yang harganya pasti bisa mencapai ratusan batu roh. Tiba-tiba si kakek roh artefak memberitahu Wei Shuo bahwa laba-laba sutra es sangatlah hebat. Wei Shuo nampak sangat terkejut dan langsung menutupi si kakek tua karena takut mereka bertiga melihat kakek roh artefak. Namun si kakek menenangkan Wei Shuo bahwa dia adalah roh senjata yang berarti mereka semua tidak dapat melihatnya. Lin Daoyi kemudian bertanya kepada Wei Shuo apakah bahunya sedang sakit karena ditutupi lengannya. Wei Shuo kemudian membuat alasan bahwa barusan ada lalat kacang hijau terbang ke bahunya, jadi dia langsung menepisnya. Si pria jangkung nampak sangat kesal dan kemudian dia bertanya lagi sebenarnya Wei Shuo mau ikut ataukah tidak berburu bersama dengan mereka. Wei Shuo langsung berkata bukannya dia tidak ingin ikut, tetapi mereka berempat bertarung melawan tiga laba-laba sutra es pasti sangat berbahaya. Lin Daoyi kemudian menenangkan Wei Shuo karena mereka tidak berempat tetapi ada seorang lagi yang bernama Nankong Yuching yang telah siap bekerja sama berburu dengan mereka. Dan nanti pasti mereka semua akan bertemu dengannya. Mendengar nama Nankong Yuching, Wei Shuo menjadi sangat gembira dan dia sangat bersemangat untuk mengikuti perburuan ini. Dia mengetahui bahwa Nankong Yuching adalah wanita paling cantik yang berada di daerah Tieche. Tidak banyak mikir lagi, dia pun kemudian mengacungkan tangan dan bersedia untuk ikut bersama dengan mereka. Sebelum pergi, Wei Shuo memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Singkat cerita, mereka pun telah berada di sebuah hutan dan terus berjalan. Setelah sampai di suatu tempat, Wei Shuo kemudian menanyakan di manakah Nankong Yuching berada karena di sana tidak ada. Namun tiba-tiba sebuah energi spiritual menyerang kepada Wei Shuo, namun dengan mudah dia berhasil menghindarinya. Energi spiritual tersebut tiba-tiba kembali kepada pemiliknya dan berubah menjadi sebuah senjata milik Nankong Yuching. Nankong Yuching memuji kehebatan Wei Shuo yang dapat bergerak dengan lincah menghindari serangannya. Wei Shuo yang melihat itu, dia segera menghampiri dan menyentuh tangan Nankong Yuching sambil berkata bahwa selama ini dia sangat mengaguminya. Tapi sepertinya Nankong Yuching tidak terlalu menanggapi perkataan Wei Shuo dengan serius. Lin Daoyi kemudian mengajak mereka semua untuk meneruskan perjalanannya karena masih sangat jauh. Mereka semua pun berjalan, namun mata Wei Shuo terus-terusan menatap pakaian yang digunakan oleh Nankong Yuching. Si kakek tua kemudian muncul dan berkata bahwa pakaian yang digunakan oleh Nankong Yuching setidaknya membutuhkan 20 rubah api merah untuk membuatnya. Selain itu, kekuatannya sepertinya sudah berada di level 4 dari alam laut ilahi.
Setelah berada di suatu tempat, Lin Daoyi mengingatkan mereka semua untuk berhati-hati karena laba-laba sutra es ahli dalam serangan menyelinap. Mereka pun kemudian berjalan lagi, namun tiba-tiba Wei Shuo malah menubruk Nan Kong Yuching yang berhenti secara tiba-tiba. Nan Kong Yuching kemudian menunjuk suatu tumbuhan yang ada di dinding gua. Wei Shuo nampak sangat terkejut dan tidak mengetahui tanaman obat apa yang ada di dinding gua tersebut. Junior Ye kemudian berkata bahwa itu adalah bunga kabut es yang jika dijual bisa senilai dengan harga 20 batu roh. Mendengar itu, Wei Shuo langsung maju dan berniat untuk mengambil tanaman bunga kabut es. Tapi tiba-tiba seekor laba-laba besar menyerang, namun serangannya masih berhasil diblokir oleh Wei Shuo meskipun membuatnya harus terpental. Melihat itu, Nan Kong Yuching langsung bertindak dengan melemparkan energi spiritualnya, tapi masih berhasil dihindari oleh si laba-laba raksasa. Tidak lama setelah itu muncullah laba-laba lainnya di tempat itu. Nan Kong Yuching segera mengekstrak kekuatan apinya dan tiba-tiba sebuah gelembung energi api melayang di udara. Dan dari gelembung tersebut api yang sangat banyak berjatuhan menyerang kepada si laba-laba. Dengan cepat si pria jangkung melepaskan serangannya sehingga berhasil membunuh satu ekor laba-laba. Sebuah petir juga menyambar seekor laba-laba lainnya dan membuat si laba-laba itu juga wafat. Ternyata serangan tersebut dilakukan oleh Lin Daoyi. Namun tidak lama setelah itu seekor laba-laba menyerang kepada Wei Shuo. Nan Kong Yuching dengan cepat mengekstrak kekuatannya dan energi kekuatan menyerbu si laba-laba. Sehingga si laba-laba yang satu ini juga wafat. Namun yang paling mengejutkan bagi kita semua geng, tiba-tiba sebuah energi spiritual kuat menyerang kepada Nan Kong Yuching yang membuatnya harus terkapar. Dan yang melakukan serangan tersebut adalah Lin Daoyi. Wei Shuo langsung mengeluarkan sebuah benda yang sangat terang dan melayang di udara untuk menerangi di tempat tersebut sebenarnya apa yang telah terjadi. Nan Kong Yuching terlihat mengalami luka dalam dan memuntahkan seteguk darah segar. Si pria jangkung dan yang lainnya nampak sangat marah atas apa yang telah dilakukan oleh Lin Daoyi. Nan Kong Yuching juga nampak sangat marah karena Lin Daoyi melakukan serangan secara diam-diam kepadanya. Lin Daoyi kemudian berkata meskipun sekarang Nan Kong Yuching berada di tingkat 5 alam laut ilahi, tapi saat ini dia sudah terluka parah. Sedangkan yang lainnya dia tidak takut sama sekali kepada mereka. Lin Daoyi kemudian menyerang lagi menggunakan kekuatannya sehingga membuat Nan Kong Yuching semakin terluka. Si pria jangkung yang melihat itu dia nampak sangat marah dan langsung menyerang, namun dia harus terpental lagi karena kuatnya pertahanan Lin Daoyi. Lin Daoyi kembali mengekstrak kekuatannya dan menyerang kepada Junior Ye sehingga dia juga terluka. Lin Daoyi dengan sombong berkata bahwa dia tidak akan terkalahkan oleh mereka semua yang sangat lemah. Lin Daoyi kemudian bertanya kepada Wei Shuo dia mau memilih bergabung dengannya atau mau bertarung habis-habisan dengannya. Wei Shuo nampak kebingungan karena kalau bertarung sepertinya Lin Daoyi bukan tandingannya karena sangat kuat. Wei Shuo kemudian memuji kehebatan yang dimiliki Lin Daoyi. Dia kemudian bersedia untuk melakukan apapun yang terbaik yang diperintahkan oleh kakak Lin Daoyi. Bahkan Wei Shuo juga bisa membuat kedua wanita cantik yang ada di sana bertekuk lutut untuk mematuhi perintah Lin Daoyi. Mendengar perkataan tersebut, Nan Kong Yuching tidak menyangka ternyata Wei Shuo sangat jahat dan mengkhianati mereka. Si pria jangkung juga nampak sangat kesal karena Wei Shuo malah mengkhianatinya. Wei Shuo kemudian memerintahkan kedua wanita cantik untuk berdiri dan melayaninya. Kedua wanita pun nampak seperti luluh hatinya kepada Wei Shuo karena sepertinya mereka berdua telah mendapatkan isyarat dari Wei Shuo untuk melakukan itu semua. Melihat itu Lin Daoyi tidak menyangka kalau Wei Shuo dapat menaklukkan kedua orang wanita cantik dengan mudah. Namun tiba-tiba Wei Shuo dan yang lainnya melemparkan banyak sekali jimat peledak bola api kepada Lin Daoyi. Sehingga membuat Lin Daoyi terkapar dan tidak berdaya. Ternyata kedua wanita cantik juga mendapatkan kertas jimat peledak bola api karena diberikan Wei Shuo sebelumnya ketika mereka sedang berpura-pura akan mengikuti Lin Daoyi.
Setelah berhasil mengalahkan Lin Douyi, mereka semua kemudian berniat untuk membagi hasil dari perburuan laba-laba sutra es dan juga bunga kabut es. Nangkong Yuching kemudian memberikan hasil buruan yang menjadi bagian Lin Douyi dan juga semua harta yang dimiliki Lin Douyi menjadi milik Wei Shuo. Itu karena jika tidak ada Wei Shuo, kemungkinan mereka akan wafat dan tidak akan mendapatkan hasil buruan sedikit pun. Wei Shuo yang mendengar itu, dia nampak gembira dan menganggap semua orang yang ada di sana adalah temannya. Dia kemudian melemparkan energi spiritualnya pada sebuah dinding yang ada di sana. Dan tiba-tiba, dari balik dinding tersebut muncullah sebuah cahaya terang yang sangat menyilaukan. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di sebuah pavilion Jinyu untuk melelang batu giok yang sangat besar tersebut. Setelah diperiksa oleh pemilik pavilion, dia pun bersedia karena giok tersebut adalah giok asli dan sangat berharga. Beberapa saat kemudian mereka pun memberikan semuanya tiket VIP untuk mengikuti pelelangan yang akan diadakan 3 hari lagi. Singkat cerita, setelah berada di luar pavilion, si pria jangkung mengucapkan terima kasih kepada Wei Shuo karena sudah menyelamatkannya. Wei Shuo langsung memeluk si pria jangkung sebagai tanda pertemanan. Setelah itu dia juga memeluk Junior Ye dan membuat Junior Ye terkejut dengan pelukan hangat dari Wei Shuo. Mereka berdua kemudian pergi dari tempat tersebut. Wei Shuo kemudian menghampiri Nankong Yuching dan dia nampak malu kepadanya. Nankong Yuching meminta kepada Wei Shuo untuk bergabung dengannya. Namun Wei Shuo juga tidak mau bergabung dan memilih untuk menjadi praktisi biasa saja. Dan setelah itu dia pun pergi tanpa memeluk Nankong Yuching. Nankong Yuching sedikit bingung kenapa dia tidak mendapatkan pelukan hangat dari Wei Shuo. Singkat cerita, setelah berada di penginapannya, Wei Shuo mengeluarkan semua barang yang dimiliki oleh Lin Douyi. Dia kemudian memegang sebuah benda dan tiba-tiba dari benda tersebut keluarlah energi hitam yang membuatnya sangat terkejut. Setelah keluar asap hitam, tiba-tiba muncullah si kakek tua roh artefak yang mengetahui kejadian tersebut. Wei Shuo segera memerintahkan si kakek untuk memeriksa benda tersebut. Dengan kekuatan si kakek, dia berubah menjadi sekumpulan asap dan memasuki benda misterius tersebut. Singkat cerita, si kakek pun sudah berada di dalam benda misterius dan dia sangat terkejut. Karena di dalam benda misterius terdapat sebuah alam dan di sana terdapat binatang iblis yang sangat mengerikan. Binatang iblis yang mengetahui kedatangan makhluk lainnya terlihat sangat marah. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Beberapa saat pertarungan mereka nampak seimbang. Tapi tidak lama setelah itu si kakek terlempar akibat ditubruk oleh binatang iblis. Mengetahui dirinya terdesak, si kakek pun mengekstrak kekuatannya dan berhasil mengalahkan binatang iblis serigala tersebut. Namun tiba-tiba muncul lagi serigala lainnya yang kemudian berhasil memakan si kakek roh artefak. Akan tetapi tiba-tiba dari tubuh binatang iblis keluarlah cahaya dan meledak. Sehingga binatang iblis tersebut hancur sedangkan si kakek berhasil keluar meskipun dia nampak kelelahan. Sementara Wei Shuo yang berada di luar benda misterius, dia nampak khawatir karena si kakek tua masih belum kembali. Beberapa saat kemudian benda misterius mengeluarkan cahaya dan keluarlah si kakek yang nampak terluka parah. Si kakek tua meminta kepada Wei Shuo darah kalajengking api untuk menyembuhkan dirinya. Tidak banyak mikir lagi, Wei Shuo pun mengucurkan darah kalajengking api ke dalam artefak kendi milik si kakek. Tiba-tiba tubuh si kakek kembali pulih seperti biasanya. Dan setelah itu si kakek kembali memasuki lagi slip giok misterius lainnya. Namun tidak lama dia sudah kembali lagi dan terlihat wajahnya sangat gembira. Dia berkata bahwa dia telah berhasil mengalahkan makhluk-makhluk yang ada di dalam artefak tersebut. Tidak lama setelah itu, Wei Shuo kembali memegang kedua artefak misterius lagi. Namun kali ini kedua artefak misterius mengeluarkan cahaya terang. Setelah itu muncullah banyak sekali tulisan teknik seni bela diri yang keluar dari kedua artefak misterius. Wei Shuo nampak sangat gembira karena banyak sekali teknik-teknik seni bela diri mematikan yang ada di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Wei Shuo mengambil sebuah kotak putih yang dia dapatkan dari Lin Douyi.
Si kakek berkata bahwa itu adalah kotak Giokbao Yuan yang bisa menjaga ramuan iblis hidup. Jika mereka menyimpan tanaman obat spiritual ke dalam giok tersebut, maka kualitasnya akan tetap terjaga. Si kakek tua kemudian memerintahkan Wei Shuo untuk segera menguasai minimal 2 teknik yang ada di sana secepat mungkin. Singkat cerita, Wei Shuo sudah berada di suatu tempat dan nampak dia sedang bermeditasi untuk berlatih teknik seni bela diri. Sementara si kakek tua minimah nyantai-nyantai aja sambil menunggu Wei Shuo berlatih. Tidak lama setelah itu, Wei Shuo berhasil mengumpulkan energi spiritual dan kemudian melemparkannya ke arah si kakek mini. Namun untung si kakek berhasil menghindari dan energi kekuatan meledak di tempat lain. Si kakek tua nampak sangat kesal dan marah karena Wei Shuo menggunakan teknik seni bela diri secara gegabah. Singkat cerita, Wei Shuo sudah berada di suatu tempat yang ramai dengan lalu lalang manusia. Di sana banyak orang yang sedang mengagumi Nangkong Yuching yang sangat cantik, anggun dan juga bahenol. Yuching yang melihat Wei Shuo sudah ada di sana, dia pun langsung menyapanya. Wei Shuo. Wei Shuo yang melihat Yuching, dia sangat gembira karena kembali bertemu lagi dengan si cantik. Beberapa orang yang mengagumi Nankong Yuching, mereka sangat kecewa karena ternyata Yuching berteman dengan seorang gelandangan seperti Wei Shuo. Tidak lama setelah itu datanglah 2 orang pemuda yang terlihat sangat kuat menghampiri Nankong Yuching. Wei Shuo mengetahui bahwa mereka berdua sudah berada di ranah alam laut ilahi level 5. Pemuda tersebut kemudian mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sangat tertarik kepada Nankong Yuching yang sangat cantik, Bahenol Nerkom. Namun ternyata geng Nankong Yuching tidak menyukai Tuan Muda Li Honglin dan malah memegang tangan Wei Shuo. Yuching berkata bahwa Wei Shuo adalah Tuan Muda yang sangat dikaguminya. Selain itu, Wei Shuo adalah kekasih hatinya. Singkat cerita, pada saat ini Wei Shuo dan Yuching sudah berada di dalam ruangan tempat pelelangan akan diadakan. Yuching menjelaskan bahwa pemuda tadi adalah Tuan Muda Li Honglin yang berasal dari Istana Elang Emas. Beberapa saat kemudian Yuching menyosor kepada MC kita, Wei Shuo. Dia kemudian berkata bahwa Wei Shuo adalah seorang master jimat. Wei Shuo yang mendengar itu, dia menyangkal bahwa dia bukanlah seorang master jimat seperti yang dituduhkan oleh Yuching. Yuching berkata bahwa baru-baru ini dia telah mendengar bahwa Wei Shuo telah menemukan sekitar 100 jimat bola api di kolam hitam. Yuching telah mendengar bahwa Wei Shuo telah menjual jimat-jimat tersebut. Namun Yuching juga mengetahui bahwa Wei Shuo masih memiliki banyak jimat bola api. Wei Shuo kemudian menjawab bahwa dia telah mengambil kembali jimat-jimat tersebut dari sekitaran kolam hitam. Yuching semakin menyosor saja dan dia berkata bahwa baru-baru ini Wei Shuo telah mencari banyak sekali kalajengking api. Dan itu pasti ada hubungannya dengan pembuatan jimat bola api. Wei Shuo sangat terkejut karena ternyata selama ini dia telah diselidiki dan diketahui berbagai hal tentang dirinya oleh Nankong Yuching. Tidak jauh dari tempat tersebut, Li Honglin nampak sangat marah dan kesal karena dia mengira bahwa mereka berdua sedang bercumbu alias berciuman. Dia pun bertekad bahwa kedepannya akan memberi pelajaran kepada Wei Shuo yang mendekati Nankong Yuching. Pada saat ini, Wei Shuo kemudian bertanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh Yuching sehingga dia mengetahui semua informasi tentang Wei Shuo. Yuching berkata bahwa dia hanya tidak menyangka saja bahwa Wei Shuo adalah seorang pemurni jimat. Yuching yakin setelah ini pasti akan banyak sekte besar yang ingin merekrutnya. Wei Shuo yang mendengar itu, dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte manapun. Yuching juga bersedia bahwa dia akan menjaga rahasia tentang Wei Shuo yang menjadi seorang master jimat. Pada saat ini, pembawa acara Papilun Jinyu telah bersiap untuk membuka acara pelelangan. Barang pertama yang akan dilelang adalah pil Void Integration yang disempurnakan oleh Jia, seorang alkemis yang berasal dari Papilun Chenbao. Harga awal pil Void Integration adalah 3.000 batu spiritual tingkat rendah. Beberapa saat kemudian, para tamu yang ada di sana pun menawar harga untuk pil integration.
pada akhirnya barang tersebut jatuh kepada seorang praktisi dengan harga akhir 4.000 batu spiritual tingkat rendah. Pembawa acara kemudian melanjutkan lagi ke barang selanjutnya, yaitu kuas jimat emas. Wei Suo dan si kakek tua nampak sangat tertarik terhadap barang tersebut. Kuas jimat emas terbuat dari bulu ekor monster berbulu emas tingkat 4. Harga awal benda tersebut adalah 300 batu spiritual tingkat rendah. Yu Qing kemudian bertanya apakah Grandmaster Jimat Wei Suo tertarik dengan kuas jimat emas. Wei Suo yang mendengar itu dia berkata bahwa dia tidak tertarik sama sekali dengan benda tersebut. Yu Qing berkata jika Wei Suo tertarik dengan benda itu dia bersedia untuk meminjamkan beberapa ratus batu spiritual kepadanya. Setelah mendengar perkataan tersebut, Yu Qing langsung menawar kuas jimat emas dan bersaing dengan orang lainnya. Wei Suo menawar barang tersebut dengan harga 700 batu spiritual tingkat rendah. Yu Qing mengira dengan harga tinggi seperti itu tidak akan ada orang lain lagi yang berani menawar kuas jimat emas. Namun tiba-tiba seorang praktisi menawar 1000 batu spiritual tingkat rendah. Dan ternyata itu adalah Li Honglin yang ingin mengalahkan tawaran dari Wei Suo. Padahal sebenarnya dia tidak membutuhkan benda seperti itu. Pada akhirnya kuas jimat emas jatuh kepada tuan muda Li Honglin. Yu Qing yang mengetahui hal tersebut, dia nampak sangat kesal dan berkata bahwa Li Honglin sengaja melakukan itu untuk menyaingi Wei Suo. Dia berniat untuk pergi menemui tuan muda Li Honglin untuk memberi pelajaran kepadanya. Namun Wei Suo melarangnya dan membiarkan benda tersebut jatuh kepada tuan muda Li Honglin. Barang lelang selanjutnya adalah tas penyimpanan dan ruang di dalamnya sekitar 13 meter persegi. Bahkan monster sekalipun dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan seperti itu. Harga awal untuk benda tersebut adalah 800 batu spiritual tingkat rendah. Wei Suo kemudian menawar barang tersebut dengan harga 1000 batu spiritual tingkat rendah. Yu Qing yang mendengar itu dia berkata agar Wei Suo jangan boros dan jangan menggunakan batu spiritualnya untuk benda yang menurutnya tidak terlalu berguna. Wei Suo menjawab bahwa dia saat ini ingin menjebak Li Honglin agar menghabiskan banyak batu spiritualnya. Dan benar saja geng, tidak lama setelah itu Li Honglin menawar tas penyimpanan dengan harga 1100 batu spiritual tingkat rendah. Wei Suo pun kembali menawar lagi dengan harga 1500 batu spiritual tingkat rendah. Setelah itu Wei Suo berteriak sambil memegang tangan Yu Qing dan dia akan berusaha untuk membelikan tas harta karun tersebut meskipun dengan harga yang mahal untuk Yu Qing. Mendengar itu Li Honglin sedikit terkejut dan sekarang dia mengetahui bahwa Wei Suo ingin membelikan tas harta karunnya untuk Yu Qing. Padahal Wei Suo hanya berpura-pura saja geng agar tuan muda Li Honglin menghabiskan banyak batu spiritualnya. Li Honglin kemudian menawar tas penyimpanan harta karun dengan harga 1700 batu spiritual. Wei Suo yang mendengar itu, dia kembali menawar lagi dengan harga 2000 batu spiritual yang membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Asisten Li Honglin memerintahkannya untuk tidak menawar lagi karena batu spiritual yang diberikan oleh ayahnya sudah hampir habis. Namun Li Honglin yang ingin mengalahkan Wei Suo, dia kembali menawar lagi tas penyimpanan dengan harga 2300 batu spiritual tingkat rendah. Pada akhirnya tas penyimpanan jatuh kepada tuan muda Li Honglin dengan harga 2300 batu spiritual tingkat rendah. Singkat cerita, setelah sekian lama seorang pelayan membawa dua barang yaitu kuas jimat emas dan juga tas penyimpanan ke tempat tuan muda Li Honglin. Namun dia memerintahkan kepada si pelayan untuk memberikan kedua jimat tersebut kepada Nan Kong Yu Qing. Beberapa saat kemudian si pelayan sampai ke tempat Wei Suo dan Yu Qing. Dia kemudian memberikan barang-barangnya kepada Yu Qing. Namun Yu Qing memberikan barang-barang tersebut kepada Wei Suo. Tidak lama setelah itu Yu Qing mendekati Wei Suo dan susunya tersentuh oleh siku Wei Suo yang membuatnya terkejut. Yu Qing kemudian meminta Wei Suo untuk bergabung dengan Tie Che. Namun Wei Suo masih kebingungan dan belum mau bergabung dengan Tie Che. Wei Suo juga memberikan sebuah slip giok kepada pelayan tersebut untuk diberikan kepada tuan muda Li Honglin.
Singkat cerita, setelah berada di luar pavilion, Yu Qing bertanya kenapa Wei Shuo memberikan sebuah token Gyo kepada Li Honglin. Wei Shuo berkata bahwa di dalam token terdapat tulisannya yang mengucapkan terima kasih kepada Li Honglin karena telah membayar semua barang-barang dari lelang. Dan pada akhirnya barang-barang tersebut menjadi milik Wei Shuo. Sebelum pergi, Yu Qing juga memberikan sebuah token Gyo kepada Wei Shuo. Gyo tersebut adalah Gyo jimat komunikasi. Singkat cerita, pada saat ini Wei Shuo sudah berada di dalam rumah penginapannya dan dia berhasil membuat jimat peledak lagi dengan mudah. Karena saat ini dia menggunakan kuas jimat dari hasil lelang. Dengan kuas tersebut dapat mempermudah dia untuk membuat jimat bola api dengan mudah. Beberapa saat kemudian si kakek tua mengeluarkan sebuah jimat cahaya fantasi. Wah! Wei Shuo yang melihat itu, dia sangat terkejut karena baru kali ini dia melihat jimat luar biasa seperti itu. Menurut si kakek tua, jimat cahaya fantasi tidak memiliki kekuatan serangan. Gunanya hanyalah untuk mensimulasikan mantra tertentu atau objek menjadi manusia ataupun binatang iblis. Setelah mendengar itu, Wei Shuo sangat bersemangat untuk mempelajari jimat cahaya fantasi. Setelah sangat lama membuat jimat, dia pun memperlihatkan jimat buatannya kepada si kakek tua. Si kakek tua sangat terkejut karena Wei Shuo telah berhasil membuat jimat cahaya fantasi. Tapi Wei Shuo sangat bingung karena dia tidak bisa membuat Sui Ling Er menggunakan jimat tersebut padahal sudah benar. Si kakek tua berkata untuk membuat seseorang dibutuhkan penggunaan tubuh untuk membentuk manusia lainnya menggunakan jimat cahaya fantasi. Singkat cerita, dia pun sudah berada di luar rumah penginapannya. Menggunakan jimat cahaya fantasinya, dia berhasil membuat tubuhnya sendiri. Sehingga saat ini Wei Shuo menjadi dua. Wei Shuo kemudian memuji tubuhnya sendiri karena menurutnya dia sangat guanteng sekali. Pantas saja Nan Kong Yu Qing sangat tertarik kepadanya. Padahal geng itu hanya perkiraan dia saja yang mengira bahwa Yu Qing sangat tertarik kepada dirinya. Beberapa saat kemudian dia berpikir sepertinya dia harus mendapatkan tubuh binatang iblis untuk membuat tubuh bentuk lain menggunakan jimat cahaya fantasi. Singkat cerita, Wei Shuo kemudian menemui Bos Hu untuk mencari jimat yang dia butuhkan untuk mengalahkan para binatang iblis. Setelah mendapatkan jimat yang dia butuhkan, dia pun pergi ke sebuah hutan yang menurut kabarnya di sana banyak sekali binatang iblis kuat. Tempat tersebut bernama Lembah Mayrid Serpen. Tidak lama setelah itu, dua ekor ular merah menyerang kepadanya, namun Wei Shuo langsung mengaktifkan jimatnya. Sehingga gelembung energi melindungi dirinya dan si ular merah tidak berhasil mewafatkannya. Bahkan setelah itu, Wei Shuo melapisi gelembung energinya menggunakan energi petir sehingga membuat kedua ular wafat alias meninggoy. Ternyata para ular di hutan itu masih sangat banyak. Wei Shuo kemudian mengejar para ular karena berniat untuk menangkap mereka semua dan membawanya pulang. Beberapa ular berhasil dikalahkan oleh Wei Shuo. Tapi ternyata di hutan itu masih banyak sekali ular sehingga dia semakin bersemangat. Ketika Wei Shuo mengejar seekor ular lainnya, tiba-tiba ular hijau besar menyerang kepadanya. Meskipun dia menggunakan jimat gelembung energi, tapi masih tetap membuatnya harus terpental. Dan ternyata geng itu adalah ular hijau yang merupakan monster tingkat 4 yang benar-benar sangat kuat. Pada saat ini, Wei Shuo segera melemparkan jimat bom peledaknya ke arah ular hijau. Namun ternyata geng ular hijau mengeluarkan inti iblis tingkat 4 yang mampu memblokir jimat-jimat peledak. Beberapa saat kemudian ledakan pun terjadi, namun sayang jimat peledak berhasil diblokir oleh inti iblis tingkat 4 dari si ular hijau. Wei Shuo dan si kakek mini sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Mereka berdua nampak kebingungan bagaimana caranya untuk mengalahkan ular hijau yang sangat kuat. Tidak lama setelah itu inti iblis tingkat 4 memasuki lagi mulut si ular hijau. Tiba-tiba tanduk ular hijau bercahaya dan mengeluarkan kilatan petir di atas kepala si ular hijau. Si kakek tua mini memerintahkan Wei Shuo untuk segera kabur melarikan diri karena sangat berbahaya. Sementara di sisi lain, tanduk si ular hijau semakin bercahaya dan mengeluarkan kilatan petir yang semakin besar saja.
Tidak lama setelah itu kilatan petir menyambar, namun untung Wei Suo masih berhasil menghindarinya. Beberapa saat kemudian semua energi dan angin memasuki mulut si ular hijau, sehingga membuat Wei Suo hampir tersedot, namun untung tangannya masih memegang pada sebuah pohon besar yang ada di sana. Tidak lama setelah itu si ular hijau menembakkan kembali energi yang telah berkumpul ke arah Wei Suo. Namun untung geng MC kita masih berhasil menghindarinya dan duar, tidak jauh dari tempat itu terjadi ledakan. Pada saat ini si ular hijau nampak sangat kebingungan. Karena setelah terjadi ledakan barusan tiba-tiba Wei Suo menghilang entah kemana. Tapi tidak lama setelah itu si ular hijau kembali melihat lagi Wei Suo dan langsung melesat berniat untuk menerkamnya. Tapi anehnya geng, si ular hijau tidak bisa menerkamnya dan hanya melewati tubuh Wei Suo saja. Sepertinya kali ini geng Wei Suo menggunakan jimat cahaya fantasi untuk menduplikat tubuhnya. Sementara itu Wei Suo yang asli segera mengumpulkan energi kekuatannya di udara. Setelah energi besar berkumpul, dia melemparkan energinya ke arah si ular hijau, sehingga membuat si ular hijau tidak bisa bergerak dan tidak bisa kabur keluar dari kekuatan energi Wei Suo. Kakek ini memerintahkan Wei Suo untuk jangan berhenti dan terus serang saja si ular hijau yang kurang ajar tersebut. Hingga pada akhirnya si ular hijau pun terkapar kalah dan pada saat ini si ular hijau telah wafat alias meninggoy. Setelah mengalahkan si ular hijau, mereka berdua pun duduk nyantai di atas ular hasil buruannya. Mereka berdua nampak sangat gembira karena berhasil mendapatkan binatang iblis kuat, yaitu si ular hijau. Wei Suo juga memuji dirinya sendiri yang sangat keren. Karena menurut dia sendiri, dia berhasil mengalahkan binatang iblis tingkat 4 itu sangat luar biasa. Si kakek ini pun kemudian berkata, anggap saja pertarungan barusan sangat keren. Meskipun di dalam hatinya si kakek ini tidak ingin terlalu mengakui kekuatan Wei Suo. Setelah itu si kakek memerintahkan Wei Suo untuk segera menyimpan si ular hijau tersebut ke dalam kantung penyimpanannya. Karena jika dibiarkan begitu saja, takutnya ada orang lain yang datang ke tempat ini dan berusaha untuk merebutnya. Tidak lama setelah itu Wei Suo sangat terkejut karena dia melihat cahaya merah berada dalam mulut si ular hijau. Setelah itu tiba-tiba keluarlah baju jirah wanita berwarna merah keluar dari mulut si ular hijau. Wei Suo dan si kakek tidak menyangka mereka akan mendapatkan baju jirah yang sangat indah dan juga memiliki kualitas terbaik. Namun Wei Suo sedikit kecewa karena pakaian tersebut adalah pakaian untuk praktisi seorang wanita. Si kakek ini berkata bahwa itu adalah harta pakaian pinik api. Wei Suo pun langsung memasukkan energi spiritualnya kepada baju jirah dan muncullah energi pinik api, yang menandakan bahwa memang benar baju tersebut adalah harta pakaian pinik api. Namun tetap Wei Suo kecewa karena baju tersebut cocoknya untuk kultivator wanita. Beberapa saat kemudian Wei Suo memasukkan baju pinik api ke dalam tas penyimpanannya. Dan setelah itu dia juga memasukkan mayat si ular hijau ke dalam tas penyimpanannya. Namun tidak lama setelah itu mereka berdua sangat terkejut karena giok pemberian dari Nan Kong Yu Qing bercahaya dengan sendirinya. Setelah melihat giok tersebut, Wei Suo mengetahui bahwa saat ini Nan Kong Yu Qing sedang mencarinya. Singkat cerita, setelah berburu dia pun pergi ke pusat kota untuk bertemu dengan Nan Kong Yu Qing. Dia berjalan dengan tenang bersama dengan si kakek tua yang selalu ikut kemanapun Wei Suo perginya. Terlihat di sana banyak sekali lalu-lalang manusia. Pada akhirnya dia pun berhenti di suatu tempat sesuai perjanjian untuk bertemu dengan Nan Kong Yu Qing. Beberapa saat kemudian seorang gadis kecil berteriak kepada Wei Suo dengan berkata bahwa akhirnya laki-laki cabul telah datang ke tempat ini. Gadis kecil tersebut langsung menghampiri Wei Suo. Semua orang yang ada di sana tersenyum tipis karena mendengar bahwa si gadis kecil menyebut Wei Suo dengan sebutan laki-laki cabul. Wei Suo kemudian berpura-pura tidak melihat gadis kecil untuk mempermainkannya karena dia sangat kesal disebut seorang lelaki cabul. Tidak lama setelah itu gadis kecil berkata bahwa dia diperintahkan oleh Nan Kong Yu Qing untuk menemuinya di tempat ini. Wei Suo sangat bingung dan terkejut kenapa gadis kecil itu mengetahui namanya. Gadis kecil menjawab bahwa kakak Nan Kong Yu Qing lah yang memberitahukan nama Wei Suo yang merupakan pria yang kelihatannya cabul.
Dan sekarang si gadis kecil pun sangat gembira karena berhasil menemui Wei Shuo yang seperti lelaki cabul. Mendengar itu, si kakek tua nampak sangat gembira karena Wei Shuo dihina dan direndahkan oleh gadis kecil tersebut. Wei Shuo kemudian menjelaskan bahwa dia adalah seorang pria yang gagah, bukan seorang lelaki yang memiliki sifat cabul. Beberapa saat kemudian, Wei Shuo bertanya sebenarnya Nan Kong Yuching memerintahkannya ke tempat ini ada keperluan apa. Mendengar itu, si gadis kecil pun memberikan sebuah benda dan dia berkata bahwa Wei Shuo pasti akan mengerti setelah nanti membukanya. Si gadis kecil pun pergi dari tempat tersebut dan mengucapkan dadah kepada Wei Shuo yang cabul. Tidak lama setelah itu Wei Shuo membuka barang pemberian dari si gadis kecil dan tiba-tiba keluarlah cahaya dan setelah itu keluarlah sebuah tulisan. Tulisan yang ada pada benda tersebut adalah sebuah tempat yang bernama Gua Batu. Wei Shuo nampak kebingungan sebenarnya apa tujuan Yuching memerintahkannya untuk pergi ke Gua Batu apalagi pada malam hari seperti ini. Singkat cerita, pada akhirnya Wei Shuo dan si kakek tua telah sampai di depan mulut Gua Batu. Namun Wei Shuo tidak menemukan Yuching di tempat tersebut. Wei Shuo malah berpikir malam-malam bertemu dengan gadis di tempat gelap seperti ini sebenarnya mau melakukan apa. Pemikiran dia saat ini malah sudah ngeres aja geng dan dia mengira bahwa dia akan kikuk-kikuk dengan Nan Kong Yuching. Si kakek tua kemudian menyadarkan Wei Shuo yang sedang berpikiran jorok sampai-sampai celananya menjadi basah. Setelah itu mereka berdua kembali berjalan lagi dan berniat untuk memasuki gua. Sesaat kemudian giok yang sedang dipegangnya bercahaya. Dan tidak lama setelah itu Nan Kong Yuching menemui Wei Shuo. Nan Kong Yuching kemudian bertanya kepada Wei Shuo kenapa lama sekali sampai ke tempat ini. Wei Shuo kemudian menjawab bahwa tadi dia pergi ke Gunung Qingming sehingga dia sampai ke tempat ini terlambat. Setelah itu Yuching mengajak Wei Shuo memasuki gua yang ada di sana. Wei Shuo kemudian bertanya apakah mereka berdua memasuki gua pada saat waktu seperti ini. Aduh geng, pemikiran si MC kita Wei Shuo mah udah jorok aja. Nan Kong Yuching kemudian bertanya apakah Wei Shuo kencing karena celananya menjadi basah. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.